Pemirsa, Sabtu pagi hingga menjelang siang, sejumlah nasabah Bank Mandiri di seluruh Indonesia mengeluhkan gangguan sistem, tidak terkecuali di Kabupaten Bungo. Banyak warga yang mengeluhkan kehilangan saldo dan ada pula yang bertambah. Nasabah Bank Mandiri cabang Bangko pada Sabtu pagi terlihat panik. Bukan tanpa sebab pasalnya saat mengecek saldo di ATM. Ternyata saldonya berkurang drastis dan bahkan ada yang 0 rupiah. Padahal mereka tidak melakukan transaksi sama sekali. Para nasabah tersebut juga telah mencoba untuk meminta kejelasan dari pihak Bank Mandiri Cabang Bangko. Namun sayangnya pihak bank yang berwenang tidak ada di tempat. Yang ada cuma security bank, bahkan nasabah sempat menunggu lama untuk mendapat kejelasan dari pihak Bank Mandiri. Hingga Sabtu siang belum ada pihak bank yang memberikan penjelasan terkait kejadian tersebut. Beberapa nasabah bank mengaku bahwa saldonya berkurang hingga 5 juta rupiah. Ada juga yang berkurang 7 juta rupiah, namun ada juga nasabah bank tidak bisa mengecek saldo di rekening mereka. Lantaran sistem Bank Mandiri tidak bisa diakses. Pak, berapa saldo? Ada perubahan ya saldo? Iya, perubahan kurang 5 juta itu. Itu kurang? Jam kurang 5 juta. Jam berapa? Jam berapa? Ya. Kalau jamnya saya kurang ini, saya jangan lihat jam tadi. Pokoknya saya tahu, terus langsung saya ke tempat ini pegawainya. Udah ada pemberitahuan belum dari Bank Mandiri? Belum. Tadi mau cek saldo dan melakukan penarikan di ATM, tapi nyampe di sini ternyata aksesnya mati total. Di ATM tidak bisa bertransaksi dan mesin ATM-nya juga. Tadi ada apa? Karyawan Bank Mandiri memberitahu bahwa untuk saat ini seluruh sistemnya dimatikan karena ada gangguan secara nasional. Dan juga ketemu sama beberapa orang, katanya ada perubahan di saldo. Kalau saya belum tahu ada perubahan atau tidak karena ya belum bisa cek. Reporter Jek TV juga telah mencoba untuk meminta kejelasan dari pihak bank. Namun menurut pengakuan security yang ditemui meminta untuk datang hari Senin karena saat ini hari libur. Namun dari akun Twitter resmi Bank Mandiri, gangguan ini akibat adanya perbaikan maintenance di pusat. Bahkan Mandiri menjamin saldo nasabah yang raib akan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.